Petani sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali sumringah. Bagaimana tidak, saat ini harga sawit mulai merangkak naik, yang mana harga sawit tembus di harga Rp1.500 per kilonya, dari sebelumnya hanya di harga Rp700 per kilonya. Namun sayangnya, diakui oleh para petani buah sawit yang dihasilkan saat ini justru trek atau kurang buah. Pasca ekspor kembali dibuka, setidaknya membuat harga sawit di sejumlah daerah mulai merangkak naik. Begitu juga harga sawit yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebab sebelumnya harga sawit di harga Rp700 per kilonya, namun saat ini mulai naik di harga Rp1.500 per kilonya. Hal ini pun dibenarkan langsung oleh salah seorang petani sawit, Amin. Menurutnya saat ini harga sawit mulai membaik dan ia pun juga kembali bersemangat untuk memanen sawitnya. 15-an ini naik lah ya. Ya daripada kemarin rumah sembara itu cuma 212, ada yang 1000. Ada 800-an juga lah kemarin ya. Juga yang di dalam. Ini mulai merangkak naik lah ya. Ya alhamdulillah naik-naik. Harapan kita semua mudah-mudahan naik terus. Nah, harapan kita biasanya berapa harganya? Yo standar tuh maunya 2.500-3.000 kemarin. Kalau sekarang ini kemana Pak? Kita tapi cukup lumayan juga lah untuk sekarang harganya ya. Iya lumayan alhamdulillah. Tapi masih minim. Ya untuk buah sendiri trek apa ya? Harga sedangkan harga buah tuh naik juga harganya macam ini. Oh, biasa kita manen sekali manen berapa Pak? Yo sekarang kalau memang panenan normal gua udah ton, tapi kalau sekarang gede lagi cuma 5 pikul, 7 pikul. 7 pikul itu hitung berapa ton tuh? Itu stok kurang. Berarti sudah mulai turun lah yo. Iya, ya kalau untuk buat treknya. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan petani lainnya Mustar, yang mana mulai naiknya harga sawit ini cukup membahagiakan dirinya dan diharapkan harga sawit dapat terus naik hingga di harga Rp3.200 per kilonya agar sebanding dengan upah panen. Sudah mulai naik ya? Iya. Kemarin sempat berapa? Rp800 ya? Iya. Ini pengaruh juga sudah ada subsidi dicabut juga lah, mungkin ekspor lah kembali naik nih ya? Ini. Iya, sawit nih ya. Ekspor sudah jalan. Iya, jadi bisa ada naik lagi harga ya. Oh, bisa lagi. Iya, naik lagi lah nih, harga sudah naik lagi kan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.